emang gue harus peduli sama lo, ha? Mau lo DM, mau lo nanya-nanya, emang gue harus jawab gitu? Bodoh amat. Hari ini pokoknya gak ada intro-introan. Intro-introan gak ada pokoknya. Males gue. Siapa yang gak kesel coba? Di DM, dikata-katain sombong. Kalau cuma satu, dua orang sih nggak apa-apa. Ini lebih loh. Kalian sendiri tahu kan, konten Edi Penny itu kayak apa? Kontennya udah informatif, sudah aku bagi-bagi seputaran kerja ke Jepang, caranya, syaratnya, sudah tak kasih. Kurang apa lagi coba? Ini ada yang ngata-ngatain. Nih, tak tampilin DM-nya ini. Kronologinya seperti itu. Pertama DM, terus nggak tak balas. Lah kok malah ngata-ngatain sombong kayak gitu. Siapa yang nggak sebel coba? Padahal, sebetulnya, semua informasi seputaran kerja ke Jepang, magang ke Jepang, baik dari proses IM Jepang negeri, swasta, terus visa yang baru ini Toku Tekino, dan lain-lain, udah tak informasiin di channel. Kalau nggak percaya, cek aja channelnya. Cek channel gue, di Penny. Cek di situ. Di playlist ada. Ya kan? Kalau subscriber lama, pasti udah tahu. Kalau subscriber baru, cek aja di situ. Di playlist. Di GPS. Terus di konten magang. Yang di playlist magang Jepang. Di situ banyak sekali informasi. Udah tak sabar-sabarin coba. Kalian tahu nggak? AdSense konten Edi Penny itu kecil banget. Apalagi yang video seputaran informatif kayak syarat-syarat magang ke Jepang, pokoknya informasi tentang Jepang itu views-nya dikit. Coba lihat. Beda banget sama konten-konten yang lainnya yang aku bikin di Jepang, terus konten kemarin ternak kelinci. Itu views-nya gede, tapi nggak tak terusin demi kalian, demi teman-teman subscriber yang pengen kerja ke Jepang. Karena di konten Edi Penny tak fokusin buat itu. Buat ngasih informasi ke teman-teman. Tapi kalau gini caranya, ada yang DM tapi nggak sempet tak bales, malah marah-marah, ngata-ngatain sombong. Siapa yang nggak jengkel coba? Padahal kemarin udah tak bales juga sih DM itu. Banyak, emang banyak sih yang numpuk di DM Instagram. Emang banyak. Tak akuin emang banyak. Tapi sebagian udah tak bales, malah tak bikinin konten sekaligus. Kalau nggak percaya, lihat aja itu. Lihat di deskripsi di bawah atau cek aja di konten GPS. Di situ udah tak bales semua pertanyaan kalian. Pertanyaan kalian kan cuma itu, cuma bagaimana syarat kejebak ke Jepang? Terus kayak pertanyaan tadi si An. Bikin dongkol ini. Mau ngomong apa lagi nih? Males juga mau ngomong lagi. Ya udah. Coba sampai di sini aja.